Hello guys, hari ni kita akan buat Yong Tau Foo. Tapi Yong Tau Foo versi Malaysia lah. Macam yang jual kat Pasar Malam tu. Dan kuah Yong Tau Foo ni ada 2-3 jenis. Tapi kita akan buat yang jenis hitam punya. Okay, jom kita mula. First, masukkan 2 sudu tepung jagung, 2 sudu tauco, 3-4 sudu gula merah, 4 sudu sos siram dan dalam 4 sudu kicap manis. Lepas tu, blendlah dengan 3 jawa ayam. Masukkan dalam payut dan rebuhlah sampai dah menggelegak. Disebabkan aku tengok macam tak hitam je, aku tambah lagi kicap. Lepas tu, aku tambah lagi ayam. Masa ni bau dia kurang sedap sikit sebab nak masak tauco tu kan. Aku sebenarnya fobia dengan tauco. Tak tahulah macam mana orang kata sedap. Tapi masa asrama aku dulu kan, aku memang tak faham dengan dewan makan sekolah. Dah lah buat ikan masak tauco tak sedap. Ikan dia tu dia punya keras. Baling pala orang boleh koma 5 tahun. Bangun-bangun koma semua member lepas degree lah. Eh, banyak cakap pula. Tadi tu aku kacau-kacau sambil buat yang tepung jagung. Nak bagi pekat sikit punya kuah. Lepas tu kita taburkan bijan dan siaplah kita punya kuah. Next, kita akan sediakan bahan-bahan ataupun lauk untuk kita punya Yong Tau Foo. Terdiri daripada semua bahan-bahan yang sangat-sangat tak sihat. Macam isi ketan tipu, daging ayam bentuk silinder, isi salmon ni aku tak tahulah betul ke tak. Apa ni bentuk macam kubah masjid, corak macam katedral kat Rusia. Lepas tu satu lagi isi ketan untuk nugget. Next, kita akan rebus benda-benda tak sihat ni dalam sup. Sup ni aku nak buat dah sangat-sangat senang. Aku guna E-Baza Sup Tulang Premix Signature Series by Dapok.Pidot Edifitri Edition. Dan aku akan buat giveaway serobot sup tulang ni. Tapi kontes ni dekat Instagram je lah. Mana tahu hampa antara 13 pemenang betul yang akan dapat. Cara guna dia pun sangat senang. Tau je layak. Tambah garam, tambah chicken stock sikit siap. Tunggu dia menggerak. Lepas tu hampa boleh tau hampa punya makanan tak sihat. Tau lah slow-slow yang tu panah tu. Dan setiap Yong Tau Foo kena ada kangkung. Sebab nak bagi nampak ilusi yang hampa tengah makan benda sihat. Ada hijau sikit sihat tu. Dan kuranglah sikit rasa bersalah kan. Tapi kalau hampa buat Yong Tau Foo sendiri, jimatlah sikit daripada beli kat kedai. Kadang kalau ambil sikit rasa macam tak cukup. Ambil banyak sikit mahal pula. Ha, cakap pasal mahal kan. Masa orang tengah kira harga Yong Tau Foo tu, pasrah je lah. Kadang boleh jadi RM13, kadang boleh jadi RM30. Paling mahal aku beli RM45. Woi, masa bayar tu mula lah menyesai. Itulah orang tua-tua kata, orang tamak ni selalu rugi. Licin duit elang aku. Takpelah, tu pengajaran. Lepas ni aku beli kuih-kuih Yong Tau Foo dengan kangkung je. Lagi jimat, lagi sihat. Cik dah eh. Balik kurabui kau benda-benda tak sihat tu. So selamat mencuba dan selamat berbuka. Eh, tak buka lagi.